10 artis Korea ini semakin cantik setelah menyandang status janda. Seperti yang kita tahu, kebanyakan artis Korea lebih memilih untuk menyimpan rapat-rapat kehidupan pribadi mereka. Pada saat wawancara dengan media pun, mereka lebih suka membicarakan tentang pekerjaan dan prestasi dibandingkan mengumbar kehidupan pribadi mereka. Keputusan tersebut tentu saja membuat fans atau pencari berita kesulitan mendapat informasi tentang kisah cinta, keluarga, pernikahan, maupun perceraian para artis Korea. Berikut ini adalah beberapa artis Korea yang jarang diterpa gosip miring tapi ternyata sudah berstatus janda. Satu, Song Hye Kyo. Penikmat drama Korea Descendants of the Sun sedang dikejutkan dengan kabar menyedihkan. Dikabarkan Song Joong Ki resmi menggugat cerai Song Hye Kyo setelah kurang lebih 2 tahun menikah. Setelah resmi berstatus janda pada 22 Juli 2019, Song Hye Kyo kembali muncul ke publik dengan penampilan terbarunya yang terlihat semakin cantik dan mempesona. 2. Go Hye Sun. Go Hye Sun terakhir kali dikabarkan mengajukan perceraiannya dengan sang mantan suami Ah Hin Jae Hyun pada tahun 2019 kemarin. Kabar perceraian tersebut tentunya menarik perhatian netizen, karena sebelumnya mereka dikenal sangat harmonis dan serasi. Setelah bercerai dari Ah Jae Hyun, Go Hye Sun kini terlihat semakin cantik dan mempesona. 3. Chae Jung-an. Chae Jung-an pernah menjalani pernikahan singkat dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Meski berstatus janda dan berusia 42 tahun, nyatanya kecantikan aktris drama Switch ini masih terpancar. 4. Lee Ji-ah. Siapa yang tidak terpesona pada janda dari musisi Seo Taiji ini? Lee Ji-ah sudah berusia 41 tahun, tapi penampilannya masih menawan. 5. Wang Bitna. Penampilan terbaru Wang Bitna semakin anggun dan menawan. Aktris drama The Woman's Room ini resmi menjadi janda dua anak sejak tahun 2018 lalu, setelah resmi bercerai dengan pegolf Jung Seung-woo. 6. Lee So-yeon. Pernikahan Lee Seo-yong hanya bertahan 3 tahun. Sejak 2018, aktris drama Ruby Ring ini kembali jadi single. Namun tak bisa dipungkiri penampilannya kini semakin menarik dan karirnya pun kian cemerlang. 7. Park Won-hee. Melejit lewat drama Descendants of the Sun, tak disangka Park Won-hee sudah berstatus janda setelah bercerai dengan suaminya Bill Stax pada tahun 2012 lalu. Ia juga telah memiliki seorang anak yang kini berusia 8 tahun. Meskipun menyandang status janda, tapi penampilannya masih bak remaja. 8. Park Yoon-hee. Setelah 10 tahun menikah, Park Yoon-hee resmi bercerai dengan suaminya Kim Han-sup di tahun 2018 lalu. Penampilan aktris drama Pink Lipstick ini terus terpancar dan terlihat awet muda di usianya yang memasuki 41 tahun. 9. Myung Si-bin. Pernikahan Myung Si-bin hanya bertahan 5 bulan usai bercerai dari suaminya, Gang Ho-sun. Sejak tahun 2008 menyandang status janda, penampilan aktris drama Wedding ini masih terlihat awet muda meski usianya sudah memasuki 44 tahun.
10. Park Si-yeon. 10. Siapa yang tidak terpana pada janda cantik ini? Usai bercerai dari suaminya, Park Sang-hoon, pada tahun 2016 lalu. Kini Park Si-yeon terlihat semakin memukau di usianya yang memasuki 40 tahun.